Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apakah setelah sholat asar ada sholat sunnah? Oke, sampai paham. Jawabannya enggak ada. Tidak ada sholat setelah asar dan setelah subuh. Karena setelah asar dan setelah subuh itu adalah waktu ibadahnya orang Majusi. Nah, yang ada itu adalah selain itu, misalnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, sebelum dan setelah isya 2 rakaat. Khusus sebelum isya dan sebelum asar itu hukumnya sunnah biasa. Dia tidak sunnah yang sangat dianjurkan, tapi sunnahlah ya, tapi bukan sunnah muakkad gitu maksudnya ya, bukan sunnah yang sangat dianjurkan. Lakukan ini pelan-pelan, pastikan dilakukan yang wajib, lalu beralih kepada sholat yang rawatib, kemudian boleh dilanjutkan dengan sholat-sholat sunnah lain. Semoga dengan sholat hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi lapang, dan kedamaian muncul dalam diri kita. Karena Allah bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir hati akan jadi tenang. Salah satu zikir adalah doa, adalah sholat. Semoga bermanfaat. Neologi di sini, like, subscribe, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.